dapat gaji tiap bulan dari Snack Video. Ini ya, tak ceritani perjalanan awalku dari konten kreator ning ngene Snack Video dan oleh gaji tiap bulan nih. Tak sambi karo masak ya lur ya. Suara kula dok legrek lur. Sakjane aku gabung ning ngene Snack Video ku wis suwi, cuma aku ki gak ngerti carane piye oleh gaji, ku gak ngerti carane. Dadi mau upload-upload biasa nggae kata-kata mutiara, kata-kata indah ngono kuwi tok. Lah terus koncoku ki ngomong ngene, lek nyambut gawe ku aja meng koyo aja meng siji tok. Dadi ibarat sikil meja ku kan papat, dadi nyambut gawe ku kudu enek gantiane, enek sampingane. Dadi misalnya sing siji jebdot iku sing siji enek gantine. Lah waktu kuwi aku jadi konten kreator ning ngene aplikasi sebelah iku tuh konten tentang bunga-bunga, tanaman-tanaman ngono kuwi ya, gak tentang masak. Terus iseng-iseng aku gawe konten masak ning ngene aplikasi sebelah ya, aplikasi sebelah iku cuma sewepi gak ono sing nonton. Akhir aku nyesel tak upload ning ngene Snack Video. Ndelala kabeh FYP goro-goro sambel tero. Dan keberuntungan lagi ada orang baik hati jenenge iku Mbak Ida, akun Snack Video ini Mbak Ida yo. Lah iku aku di ngene Mbak sampean masuk agensi sih ya Mbak. Lah pas tuku ya nek buka lowongan ning ngene kategori sing tak tekuni iki ya pas masak ngono kuwi. Lah wis pokoke sampean upload video ae ndelalah nek ono audisi lek ngarani apa training iku 3 bulan. Aku 3 bulan nggae video terus FYP terus dan iku alhamdulillah ketompo. Dan waktu iku syaratnya gampang tanpa minimal follower. Lek saiki gak syaratnya rada angel, dadi minimal follower TikTok iku kudu 10.000. Lah ndelalah wis masuk agensi iku videoku gak enek sing FYP blas lur. Kadang 1 bulan iku mek enek 1, kadang 2, kadang 3. Ndelalah aku haji pertama iku nompo 200.000 ulur kuwi sewenengku rae lho. Mergo lagi percaya lan nggone Snack Video iku ngolehne gaji. Delalah sak agensiku iku sak grup karo Mahmud Kampung. Lah terus si Mahmud Kampung iku gajine kan belasan juta ya, akeh lah bagiku. Terus maneh Mbak Nur Lela Timbilu, terus Kak Septiana, terus Nom Dunia Makan kuwi sak grup kabeh karo aku. Masya Allah lah kok ternyata wong sukses kabeh. Aku mari akhirnya terinspirasi pengen dadi koyo dhewe. Sing biasane aku mau aktif ning aplikasi sebelah, saiki aktif ning Snack Video ning sembarang tak upload iki kabeh. Ya sak pengertilah sing di sing bakal mlebet jadi kan juga bakal paham. Aku yakin memang suatu saat menghasilkan lur. Ndelalah tenan dari dua aplikasiku tiap bulan aku menghasilkan gaji lur. Alhamdulillah cukup tiga kebutuhan rumah tanggaku. Gak usah pesimis sama selagi mulai ngonten. Pokoknya sregep insya Allah nanti bakalan meledus. Saiki aku mulai merambah nenggone aplikasi sebelah yang lainnya mana. Berawal dari ibu rumah tangga sing gaptek tentang HP ya lur. Aku jadinya tak pelajari mulai ngajaran yang ngedit video. Terus nonggai gambar sing apik piye. Kabeh tak pelajari. Meskipun oga ono sing medio ne, aku oleh bantuan tripod lur. Jadinya tripod kuwi kadang cowok lek bolak-balik ku mesti ngono kuwi ya. Dadi aku ya sumbah sing murah-murah rego 30.000, 20.000 ngono kuwi. Modal HP ya gak larang-larang, sing penting bagiku tak gawe video ku jernih. Ora gerak-gerak. Mergo ning ngene aplikasi ku ya lek pengen kirim video mesti kudu didelok dhisik lek kualitasnya apik ku baru ketompo. Dari aku sing asline gak iso masak ya malah kudu tak pene masak lur. Serba ndelalah dan keberuntungan, doa orang tua dan usaha lur. Dan tidak kalah lain ya dukungan dari suami lur. Mergo tanpa doa restu dari suami, usaha kita ku ya gak akan berhasil. Jadi jangan kabeh sing ibu rumah tangga pengen mendapatkan penghasilan, banyak jalan menuju keberhasilan. Wis gak usah mende-mende, ayo kita nanti mulai. Ingat konten iku kudu satu tema yo, aja sing sumbu warang dicuwur dadi sitok. Kadang kelemahan sampean iso dadi ciri khas dadi kontennya sampean. Kaya aku ngene iki nggih bahasa Indonesia gak ana sing nonton tapi malah bahasa Jawa mesti meludak. Ludak penontonnya maksudnya. Kadang sing nonton bareng orang ngerti bahasane pangkas seneng nonton. Tanpa jenengan kabeh kontenku yo gak iso sebesar iki. Engko tanpa ana sing nonton ku yo gak gajian. Alhamdulillah akhirnya masakane wis mang lur, ditinggal ngoceh. Ayo monggo sarapan riyen wis ngene iki engko karo apa mang godhong kates tak untel-untel duduk buntel yo kita untel-untel tok. Bismillahirrahmanirrahim, tetap semangat.